anak yang akan membuat sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Dan dengan kreativitas mereka bisa belajar tentang creativity, terus kolaborasi, communication, dan critical thinkingnya itu berjalan. Gimana cara mereka membuat bikin guna dari beberapa minggu. Kalau untuk guru sendiri ada manfaat enggak? Guru sendiri, mereka buat guru pribadi itu lebih melihat bahwa anak-anak tuh memang mereka kreativitasnya masing-masing gitu. Dan juga kita sebagai guru juga hanya memfasilitasi anak-anak saja. Dan memudahkan kita sebagai guru untuk menyiapkan media. Ya, terima kasih, Neng. Sama-sama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Sekat Channel namanya Indonesia. Nah, di sini aku sedang pelatihan dengan dosen PPI Surakawi tentang hotline juga good part. Ini seru kita hikmahnya bisa membuat, menyediakan berbagai media, dunia dan media, dan kita siapkan untuk anak-anak dan biar anak berkreasi sendiri. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya tentang pelatihan ini. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Kita hanya 10 menit lagi ya. Elisma itu aja anak muda berkreasi bikin tanaman senata. Wah, ini laut. Ya, ini kan ada nih bu dokternya, mau tanya pelatihan ini manfaat untuk ibu gurunya apa nih? Bermanfaat sekali untuk tahu, ya dia jadi kreatif anaknya. Ya seru lah mau pelatih ya. Ya seru ikutan pelatihan. Seru. Mau dipraktekkan? Senang sekali. Ya mau dipraktekkan? Insya Allah. Binatang. Oh berarti temanya binatang ya. Ibu seneng gak pelatihan ini? Seneng. Praktekin ya, nanti udah gampang ya, tinggal bu bahan-bahan. Oke deh, makasih ya. Wah, Bu Mimi mah hebat nih. Tuh, tuh. Langsung beraksi. Ya, bangga ini ada.
kreatif semua nih di sini nih. Bu Epi buat apa Bu Epi? Pelaminan ya. Bu Epi mah buat pelaminan. Oh boleh. Ini dari mana dulu? Tema apa Bu? Buat apa? Ini tuh temanya tentang tanaman. Nah, kita punya bahan ini apa? Bekas kayaknya telur, kemudian ada daun, kemudian ada ranting bekas dan juga ada kunci. Nah, kita coba mau bikin bunga tanaman. Tapi nanti kalau prakteknya dibuat sama anak kan, ya, jadi kita hanya menyiapkan bahan-bahannya. Seru gak? Latihan ini seru gak? Seru apalagi bahannya. Oh iya. Hai Bu Epi. Hai, ketemu lagi di TK TV Channel. Oh begitu. Coba aku lihat. Teman-teman siapa yang mau nonton? Ini tema apa Bu? Temanya apa? Apa? Oh lingkunganku. Ya siap Bu. Nah, ini baru mulai yuk. Nah, keren. Bagus nih. Sudah ada mejanya, anak-anak kita apa aja. Nah, bagus nih. Nah, bagus. Yuk kita abadikan. Ayo, gak apa-apa ya di video ya. Ini dari mana? Cileunyi ya? Cimenyan? Oh Cimenyan. Semuanya Cimenyan? Tema apa Bu? Kendaraan. Mana lihat? Wah, oh ada roket ya? Tuh keren. Seru gak ikut pelatihan ini Bu? Gampang kan ya, nanti bisa dipraktekkan ya. Tinggal nyediain aja bahannya. Ini mau bikin apa? Mau bikin tanaman. Bikin tanaman dari apa? Dari bahan bekas. Temanya tema tanaman ya. Ini tentang loose part ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang ini. Di sini kita lagi pelatihan bersama Bu Cici tentang guru penggerak dan mereka belajar. Di sini kita belajar tentang steam dan luspar. Mungkin steam dan luspar jadi beberapa dengan tema bunga. Jadi itu cincinnya cuma ada satu. Ini namanya tuh kata invitation-nya. Terus ini tuh bahan-bahannya. Kita cuma nyediain bahan-bahan media aja. Selebihnya nanti
anak yang akan membuat sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, dengan cara ini mereka bisa belajar tentang creativity, terus kolaborasi, communication, dan critical thinkingnya itu berjalan. Gimana cara mereka membuat thinking mereka dari beberapa kegiatan. Kalau untuk guru sendiri ada manfaat enggak? Guru sendiri mereka buat guru pribadi itu lebih melihat bahwa anak-anak tuh memang mereka punya kreativitasnya masing-masing gitu, dan juga kita sebagai guru juga hanya fasilitasi anak-anak saja dan memudahkan kita sebagai guru untuk menyiapkan media. Ya, terima kasih Neng. Sama-sama. Sok gue tanya ini pura-puranya anak. Ini bunga apa ya? Bunga lili. Oh, bunga lili, bagus sekali. Dari apa ini? Ini dari bekas tuh. Ini ya. Rasa bekas. Oh, gitu. Terus udah ini kamu mau bikin apa lagi? Mau bikin bunga yang lain, tapi dari foto. Oh, gitu. Bunga apa ya? Bunga matahari. Oh, iya. Terus di gimana kan bunga bataharinya? Bisa kalau ini dikerjakan sendiri atau sama teman-temannya? Oh iya, sama ini kerja sama ya, bantu temannya ya. Ini bantu temannya semuanya saling membantu ya. Untuk provokasi itu misalnya dia sudah buat apa, terus kamu mau buat apa lagi, pancing lagi ya, terus bikin apa lagi setelah ini, terus di gimana? Ya, itu udah betul tuh invitasinya, yuk buat bunga kesukaan. Atau mu? Harusnya. Mu. Apa sih? Boleh itu tuh. Ini jadi sudah, jadi ini media yang disetor sudah ada. Anak-anak sudah tinggal memilih. Nah, ini. Nih, ini yang di belakang sudah betul sesuai dengan yang konsepnya ya. Nah, ini tentang bunga. Jadi yuk buat bunga. Kalau begitu perlu diabadikan. Nah, ini sudah jadi bagus. Adakah tips-tips untuk memudahkan guru seperti apa membereskan dengan tadi gunakan tadi media tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus? Bagus. Ya, bagus banget. Karena gini, aku mau kita beres. Nah, karena kebayangkan, apalagi ada pasir, ada batu, ada apa. Nah, terus gini, untuk SIM ini sebenarnya boleh ke project, ya, project membuat apa. Dan tidak mesti satu hari selesai. Boleh satu hari atau lebih. Misalnya gini, untuk SIM ya, karena project ini, project mau bikin jembatan. Ya, jembatan. Hari ini belum selesai. Ya. Terus enggak dibereskan karena besok masih mau dilanjutkan. Ya, tapi ada janjian sama anak-anak. Ini satu hari selesai, anak-anak. Ternyata enggak selesai. Bu guru lanjutkan besok ya, boleh. Berarti ini bereskan enggak bu guru besok ya dibereskan. Berarti itu tuh kemungkinan dibereskan. Tapi andai kan kita mah dari sehari-hari ingin rapi. Nah, kalau kami Bu, tips-tipsnya biasanya kan kita teh gini Bu. Kami kalau di sekolah pakai box-box kayak gini. Ini mah sedikit ya. Saya kan contohnya cukup segini-segini aja. Kalau di kelas itu rata-rata satu box ini atau gede ya. Jadi banyak. Nah, jadi medianya dijajarkan untuk box-box yang ditutupan. Nah, ketika mau invitasi ini,
jajar getah, apa aja, ada daun, ada apa, ada apa. Nah, sudah selesai, ini ada perjanjian di awal. Teman-teman atau anak-anak, hari ini kita membuat ini, ya. Nah, jadi anak-anak kalau sudah selesai, bereskan sesuai dengan kelompoknya. Jadi, itu Bu yang sudah kami lakukan. Anak-anak kalau awal, punten awal memang belum berhasil. Karena soalnya hiji geni ini bersatu, tapi sudah itu direfleksi. Bagaimana? Senang tidak kegiatannya? Senang. Terus gimana? Betul, alat-alatnya dibereskan lagi, dibereskan. Bu guru, tadi ini disatukan tuh. Balok kecil sama besar disatukan. Anak-anak ada refleksi begitu ya. Bu guru itu mah gak mau ngeberesin. Bu guru yang ini itu refleksi. Nah oke, kalau gitu berarti kalau disatukan gak sama dong. Boleh gak? Oh, kita kelompokkan sesuai kelompoknya. Karena bu guru punya balok ada yang kecil. Kelompok ini mah sedikit bu. Biasanya satu kotak gitu ya. Jadi anak-anak mudah ngeberesan teh masuk ke kotak itu. Yang besar masuk ke situ. Terus misalnya manik-manik masuk ke situ. Nah, jadi ketika sudah masuk, walaupun sekali dua kali memang agak belum, tapi tetap kita tidak boleh bosan. Lupa bu guru ngikutin kan ke kesarangan. Masukkan sini. Sekarang ada tempatnya bu. Kami ada locker. Locker untuk menyimpan ini. Kalau sudah selesai bariskan. Bariskan. Beresnya bareng bu guru ngebereskan. Tapi ini kalau kami rata-rata proyeknya hanya satu hari. Satu hari selesai. Berarti siap membereskan. Bagaimana dengan yang bala-bala itu ya? Bala-bala. Bala-bala aksesate. Ada ini. Nah itu kerja bakti bu di kelas. Ngebereskan apa, bereskan apa. Awal agak susah. Tapi lama-lama ketika kita beri pengertian, kelasnya ingin bersih kembali, ingin rapi kembali, kita harus kerjasama. Sekali dua kali belum berhasil. Tetapi ketika kita beri contoh, beri kalimat provokasi, terus beri diingatkan lagi dengan oh, kemarin belum rapi, sekarang ini lebih rapi. Akhirnya itu pun tipsnya. Jadi di awal ada perjanjian kita.